kita setel dulu ya. Jangan lupa subscribe sama tekan tombol. Jadi gitar saya ini ada tune-nya. Dan itu memudahkan kita untuk stand gitarnya. Jadi memudahkan kita. Jadi dia ada kayak. Nah, kalau untuk kalau untuk yang pengen tahu, ya Apex ya, Apex 502. Oke, kita coba. Kali ini kita coba mengulik lagunya D'Masiv yang berjudul Sudahi Perih Ini. Lagu yang luar biasa ya. Kita ngopi dulu. Ah, biar tambah luar biasa. Ya, kita akan coba mengulik chord dan lead utamanya. Mungkin ada beberapa part yang tidak saya ulik. Saya mohon maaf karena saya tidak ingin mengulik seluruh dari lagu tersebut, karena itu akan membuat banyak waktu ya. Ya, kita hanya yang penting-pentingnya saja. Jadi ketika kalian main, memang itulah yang seharusnya yang dibawakan. Oke, saya main dari D ya. Yang pertama dia ada kayak intro ya. Nah, sebenarnya dia main cuman dari D-nya aja. Senar 3 dan senar 2 pertama, senar 3 di fret 2, senar 3 di fret 2, senar 2 di fret 3 ya. Nah, saya ada dengar seperti kayak senar mati begitu. Jadi kita coba begini aja. Jangan dipencet ya. Tadi saya pencet jadi dia agak. Ini. Nah, ini A on checklist ya. Bassnya di checklist. Chordnya di A. A di sini. Saya buat di sini catatannya supaya kalian tidak lupa. Apa yang harus langsung ke A minor di B atau begini E minor di G minor. Ya. C on A on C ya. D on G chris, A on C chris, A minor di B, di E minor, di G minor, di D. Dia ada di, setelah itu dia ada bridge kayak D on F chris. Oke, begini. Langsung ke G ya. Dia berada di D on F kris pertama ya di sini. Bassnya di F kris, chordnya di D. Di sini bisa gini. Pergi langsung. Tapi lebih gampangnya sih gini, sama sih itu. Ke D, ke yang tadi A on C kris. Ke D lagi. Nah, gitu ya. Kita langsung ke ref ya. Enggak. Itu lagu saya sendiri. Nada pertama sama, mungkin saya ngikutin. Kayak jembatannya ke F kris. Ini GG aja, nggak usah banyak gaya kayak saya juga. Ini di A aja. Jadi saya tuh senang main improvisasi, jadi yang penting dia nggak fals ya. Kalau saya mainkan begini, aja sih sebenarnya. Jadi kalau kalian coba explore lagi untuk chord-chordnya, mungkin kalian bakal menemukan chord-chord yang sama tetapi cara pasangnya berbeda. Saya senang tuh yang begitu. Dilepas kalau mau main seperti saya, itu biasanya insting sendiri. Nah, saya pakai D on G ya. Nah, di sini taruh di limanya ya. Nada dasarnya cuma di D, di G, di E minor, di A. Coba. Ini G minor ya, G minor. Kalau G biasa saya begini, G minor naikkan aja ke senar 2 dan senar 3 di fret yang sama. Ya, tadi sama. Dia ada, kita langsung masuk ke lead utamanya. Copy dulu. Ya, bagi teman-teman yang mungkin bertanya, ini kopi apa? Ini merek kopinya Okbean dari Borusta Sidikalang asli. Ini harganya 25.000, penuh nanti. Saya sudah minum ini dan aromanya wangi banget. Wangi kalau kalian misalnya di kantor gitu ya, buat ini itu pasti satu ruangan itu kecium tuh kopi ini, serius. yang ngantuk minum kopi ini melek, yakin bukan sabu ya, tapi ini kopi asli ya, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Nah, nih kualitas premium, kalau sabu kan artis-artis ya, kita enggak ya, kita jauh dari hal itu, nggak mampu beli juga. Nah, harganya 25.000 yang berminat, saya bantu temen usahanya dan tidak dibayar, saya ikhlas ngebantunya. Jadi teman-teman yang mau pesan ada di description saya, email aja, nanti kita coba hubungin atau nanti saya coba taruh nomor handphone pemiliknya, ownernya. Oke, kita coba langsung ke lead utama ya. Ya, saya akan potong beberapa part. Saya main dari senar 1 dulu. Senar 1 fret 14 ya. Langsung ke senar 3. Ke senar 2. Lanjut ya. Ulang, lanjut. Cara mainnya. Di situ dulu ya. Lanjut di sini senar 3 fret 7 fret 2 fret 7 juga senar 2. Lanjut kemari bending. Ulang ya. Fret 17, senar 1. Dari situ. Senar 2, fret 15. Senar 3, fret 14. Ke senar 5, senar 2 fret 15. Kita ulang ya pelan ya. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.